kita menuju bahagia. Jangan lagi lu sendiri, kasih yang berlabuh kini terasa keabadian cinta kau beri. Mungkin kadang ku bermimpi sebahagia begini, ini bukan ilusi. Oh, apa jatuh? Tanya, ada baby. Semoga jaga baby baik-baik. Semoga baby membesar dengan sihat. Jadi anak soleh. Okay, assalamualaikum. Saya kepada Abang Sipu dekat sana. Semoga anaknya Iman menjadi anak soleh. Yang akan ku sahut cintamu itu. Sama kita menuju bahagia, takkan lagi. Tahniah Arman, tahniah kepada Noain dan Anis. Semoga Arman jadi anak yang soleh. Besar. Saya jadi makcik dia. Mak Ngah lah kira-kira. So, saya doakanlah supaya dia jadi seorang pemuda yang baik, besar nanti, pandai, handsome dan berjaya. Jadi apa? Pilot? Tak payahlah jadi pilot. Jadi apa? Accountant lah pula. Masuk bank kan? Tanya untuk. Tanya untuk kakak saya dengan abang ipar saya lah, sebab dapat perhatikan orang baby yang sangat-sangat comel. Dan berjalan yang baik. Apa harapan cik pada masa akan? Semoga semua anak-anak itu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hajar Rahimah binti Mahdi, ibu kepada anak-anak saya Fatmatun binti Muhammad Syarif, Alhana binti Latul dan juga Muhammad Anis. Hari ini saya rasa sangat gembira kerana dapat meraihkan kehadiran orang baru ahli keluarga, iaitu cucu-cucu saya yang 4 orang yang diraihkan pada hari ini, iaitu majlis akikah mereka. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saudara mara, sahabat handai, jiran, tetangga dan seluruh kaum keluarga yang sudi hadir pada hari ini memeriahkan majlis akikah cucu-cucu saya. Sekian, terima kasih. Oh, saya sebagai kalau kita di utara ni kita sebut mak tok, sebagai opa, saya mengharapkan cucu-cucu saya yang 4 orang lelaki ni, yang sebelum ni pun ada 2 lelaki, 1 perempuan ni cucu yang sulung. Saya mengharapkan mereka menjadi insan yang soleh, yang dapat mentadbirkan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang beriman, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada ibu bapa, yang dapat memakmurkan muka bumi ini. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kami selakusan membagai sepupu kepada Azmatun, Hana, Omeh dengan Kaitan. Tahniah ucapkan atas majlis akikah ini. Kami berharap juga anak-anak, anak-anak saudara kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan semoga mereka akan menjadi insan yang berguna di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila binti Nurani. Tahniah kepada
saya pada Kak Intan, Kak Atun dan Kak Anna. Nama Ahmad Arman Safri, lahir 3 hari bulan 6 tahun 2015. So, syukur sangat akan lagi-lagi atas nikmat yang diberi. Harapan juga dia jadi anak yang baik, insyaAllah berjaya di dunia dan akhirat. Apa perancangan pada masa akan datang? Perancangan kami masih di tengah dulu lah. Apa juga keluarga mampu cari ini biasa dilindungi Allah, diberi kesihatan yang baik. Itu sajalah kok daripada kamu. Tak tahu tak henti nak cakap sangat. Apa perasaan kau? Gembira lah, happy lah ada sambutan. Kami pun tak sangka kami orang jauh kan. Tengok balik sampai mana lagu ni lah. Mereka punya perancangan hebat lah mereka buat kami kan. Orang kecil je. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar hari ni. Ucapan terima kasih kepada sesiapa? Terima kasih kepada ibu bapa kami, Haji Muhammad Syarif bin Taib, Hajar Rahim Muhammad Ali. Sebab mereka bertukul umur ni lah buat benda ni semua. Kan, tak ada shortlist. Kalau mereka dengan tak laratnya makan ubat sentiasa, boleh juga buat majlis sampai macam ni. Alhamdulillah lah. Ya, Man. Itu je lah setakat ni. Saya Kak Long dan keluarga ni ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, dengan bapa saya, bapa saudara, mak saudara yang datang ke majlis akikah dan maulid pada hari ini. Saya amat gembira dengan majlis yang diadakan ini dan syukur kepada Allah. Terima kasih. Apa perasaan ini? Ucapan tahniah kepada? Ucapan tahniah kepada semua lah yang dapat menjayakan majlis pada hari ini. Terima kasih kepada sesiapa. Terima kasih dekat ni lah, adik-adik semua lah yang sama-sama memberi kerjasama untuk menjayakan majlis ni. Sekian terima kasih. Nama saya Fadi. Saya Al-Hana Muhammad Syarif. Saya rasa majlis kali ini unik lah sebab buat dah sampai 4 buayan. Untuk jarang ada orang kita dalam majlis-majlis akikah setakat ni. Dan rasa macam putih macam kenduri yang hebat sungguh. Macam terus kahwin pula rasa ramai orang. Lagi apa lah. Dorilah anak-anak kami dua-dua, Aisyah, Umaira dan Ahmad Zafran dua-dua tidur. Pada masa akan datang. Segala-galanya, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Husnida binti Muhammad Arsyad, adalah ibu saudara
kepada inilah anak saudara yang pada hari ini yang mengadakan majlis akikah lah. Okey. Jadi makcik ingin mengucapkan tahniah lah kepada semua cucu-cucu, kepada semua anak saudara lah, dan diharap semoga cucu-cucu saudara akan menjadi anak yang soleh lah. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua hadirin dan para jemputan yang datang pada majlis kami pada hari ini. Pada kesempatan yang ada pada kali ini, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri. Maaf lahir dan batin. Karena masih ada lagi kesempatan hari ini kita bermaaf-maafan untuk satu sama lain. Dan saya dengan rasa berharap agar pada hari ini kami akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia, bersatu dan hidup dengan aman dan bahagia untuk masa saya yang akan datang. Saya Fadila Surani Hada, ibu kepada Iman Raufal. Mama harapkan Iman menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bijak, berguna pada agama, bangsa dan negara. Mama harap Iman akan jadi orang yang berguna. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya, baju suami saya yang banyak berangsur dengan saya, kepada kakak-kakak saya yang sudi bersama kami untuk memeriahkan majlis pada tanggal 8 Februari 2015. Apa? Ucap apa? Saya harap kami dapat menjadi keluarga yang bahagia dan bersama dan dilindungi dari segala musibah dan ada ada perancangan pada masa akan datang. Sekarang perancangan insya-Allah kami yang ada rezeki kami akan kita umrah sama macam tiga orang. Nak dapat dia lagi lah. Macam datang nak cakap apa lah. Harap elok tu dah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Macam mana boleh dapat nama anak? Lelaki yang paling betul, nama saya 18 huruf. Fadila Dola Syahda, nama suami saya pun 18 huruf. Muhammad Saifu Anwar dan anak kami pun 18 huruf. Nama Iman Rampat. Akhir kata? Akhir kata semoga. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua hadirin yang di belakang masa datang menghadirkan majlis akikah kami, dan kita harap dapat bertemu masa-masa akan datang. Akhir kata kak, ada orang putih. Thank you for everyone yang datang, and then hopefully kenduri ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara semua. Dan